Kapal Kemanusiaan, Palu, Donggala, dan Tanjung Priok kita lepas. Rencana pelayaran Jakarta-Palu akan ditempuh kurang lebih 72 jam. Bentuk kepedulian terhadap saudara kita yang ada di Sulawesi Tengah, di Palu, Sigi, dan Donggala. Di mana ini terlihat kolaborasi antara pemerintah, swasta, antara masyarakat yang betul-betul tersentuh hatinya. Dari Jakarta ini membawa logistik 550 ton. Ditambah juga ada beberapa logistik dari mitra lainnya, total 750 ton bahan pangan maupun bahan non-pangan lainnya. Pemerintah DKI Jakarta sangat mengapresiasi sekali dengan adanya pengiriman Kapal Kemanusiaan ini. Kami berterima kasih pada semua mitra khususnya yang terlibat dalam Kapal Kemanusiaan ini, dan jangan pernah berhenti bahwasanya keterlibatan kita membantu mereka yang mengalami musibah adalah sebuah pekerjaan yang mulia dan insya Allah mendapatkan ganjaran terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.